Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Ya, jadi di depan sini guys sudah ada power amplifier ya. Jadi power ini berdaya 12 volt sampai dengan 15 volt. Ya, di baliknya ya. Dan sudah dilengkapi tune control. Preamp tune control untuk bass, treble, dan volume. Sudah disiapkan speaker kecil guys. Ada dua karena stereo ya. Dan jenis power ini ya, bertipe TDA 2003 guys. Jadi memakai dua ya, IC-nya TDA 2003 di kanan kiri karena stereo. Jadi kalau kita lebih dekat seperti ini ya guys. Ya, jadi sangat simple. Dan sudah jadi kitnya seperti ini guys. Kita hanya menyambungkan kabel-kabelnya yang sudah ada tanda-tandanya. Ya, jadi kalau kita sambung-sambung seperti ini ya guys. Untuk ini jenis power socket jack seperti ini. Jadi kita tinggal colokkan saja power 12 voltnya. Dan yang biru ya, soketnya ada dua, kanan kiri ke speaker kanan dan speaker kiri guys. Juga ada lagi soket seperti ini guys. Nah, ini soket jack stereo untuk ke input, yaitu input musiknya kita setel MP3 atau dari HP guys. Jadi sangat mudah dan simple untuk merakit power amplifier mini seperti ini. Dan langsung saja guys, kita uji coba ya seberapa cakep suaranya dan apakah noise-nya juga besar atau tidak. Jadi yang terpenting noise-nya low ya, low noise itu lebih bagus. Jadi kalau kita bandingkan ya sama power amplifier tipe D ya, seperti ini guys. Jadi dua kali besarnya, dua kali dari tipe D. Sama dia ada bass treble dan volume. Dan yang TDA 2003 ya sudah dilengkapi heatsink. Jadi jika membeli jangan lupa dipasang heatsinknya karena panasnya akan tersebar di heatsink ya, sehingga IC-nya menjadi awet. Nah, ini potensionya ya, stereo dia ada kakinya 6 guys. Jadi sekarang sangat mudah merakit power sendiri ya, dengan kita bisa masukkan ke box yang kecil-kecil. Oke, langsung kita tes suaranya guys. Suaranya oke atau tidak nih. Jadi kita pakai baterai ya, 12 volt ya, baterai pack 18650 guys. Ada tiga, kita susun seri dan bawahnya BMS. Jadi sudah kita rangkai seperti ini dengan indikator ya. Indikator baterai kalau kita nyalakan, nah, baterainya terlihat masih full. Dan ada soket ya, input output atau buat cas input dan output juga. Jadi langsung kita uji coba saja powernya seberapa oke suaranya. Kita colokkan seperti ini guys. Ya, jadi untuk baterai ya ada di sini colokannya. Dan untuk speaker ada dua, kanan kiri. Ya, jadi seperti ini ya. Speaker ada dua. Dan soket ke tap atau ke HP guys untuk mendengarkan musik. Kita colok seperti ini ya, jadi sangat simple, semua sudah tersambung ya. Langsung kita uji coba saja guys untuk suaranya sebagus apa, apakah mantap atau tidak ya guys. Langsung kita uji coba saja memakai audio dari tap ya, jadi seperti ini supaya terdengar suaranya seberapa oke amplifier TDA ini. Kita on-kan ya. Ya.
Jadi baterai sudah menunjukkan on, guys. Dan langsung kita pasang on. Luar biasa, guys. Suaranya mantap. Oke, guys, kita dekatkan mic-nya, guys, supaya lebih jelas terdengar suaranya, guys. Mantap banget, guys, suaranya ya. Meskipun TDA 2003 ini hanya 10 watt, guys. Jadi luar biasa suaranya, dahsyat. TDA hanya 10 watt dengan input powernya 12 volt, pakai baterai lagi, guys. Jadi lumayan canggih ya, guys. Kita dengarkan lagi, guys, efek suaranya, guys. Jadi benar-benar ngangkat, guys, ke speaker, guys. Speaker kita lebih dekat lagi, guys. Jadi benar-benar speakernya mantap, cocok ini, guys, sama output dari amplifiernya. Thank you.
Ya guys, seperti ini untuk TDA powernya ya, luar biasa, suaranya lumayan, jedak-jeduknya terdengar. Oke, sharing dan berbaginya sampai di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.